menuju ke Kundasa. Kami ikut jalan Tambunan. Seperti biasa, saya punya driver. Say hello. Say hello. Macam biasalah, jadi assistant dia. Tapi sebenarnya saya pergi minum air saja ni. Dia menyelam, saya minum air. Dia kerja, saya cuti-cuti. Cuaca hari ini sangat cerah. Jerobu pun sudah tiada. Kalau ada pun sikit lah, sikit. Tapi hari ini sangat cerah lah. Dia punya awan pun, awan nano pada tu. Touchdown run now. Sekarang kami menuju ke Kundasa. Bosku stres, panas dia bilang. Jelas sejuk. Belum sampai Kundasang, Mbak. Itulah itu, belum sejuk lagi. Lagipun takut juga kalau sejuk tidak terbawa jaket saya. Rasa-rasanya ambil beberapa menit lah mau pergi Kundasang. Terus itu kami mau cari itu tempat lagi. Tanda dia kami sudah sampai. Ada bus panjang. Masuk kanannya. Alright. Nampaknya gunung tertutup pada hari ini. Tidak nampak view gunung. Oke, ini adalah Pekan Kundasa. Albert View, so kita masuk kiri lah, jalan Lobo-Lobo 1. Nah, dekat saja dari Pekan Kundasang, tidak susah mau cari lah. Tapi mau masuk, oke, nampak sudah tuh di atas. Kami sudah sampai. Bosku. Okay, ini kami punya bilik. Tada. Santai nampak. Sleeping Beauty.
Emang kalau lepas kawin tiada tangan enggak? Ada, tapi tangan kudung. Dia sedang berpikir untuk ideal shoot besok. Jadi dia tengah meeting satu orang. Dari cover view. Oh my god. Ikan. Cari makan dulu. Beginilah, inilah kawasan parking. Oke, tidak boleh parking di atas sebab atas tempat bukan tempat apa, tiada parking. Di atas itu tiada parking. So, inilah kawasan parking bawah. Tada! Buy too many food. Mahal. Okay, sudah jam 6. Baru nampak itu gunung. Dan cuaca mulai sejuk. My god. Night view di Calvert View. Ini kami punya bilik. So romantic. Tapi dalam ada semak sudah. Alright. Malam ni full house. Semua pun penuh bilik. Ada lagi yang steamboat sana. Okay. Syok untuk santai-santai. Very nice view. Dan saya pun tidak terfikir macam mana orang boleh terfikir mau buat begini ya, guna Calvert. Nice idea. Itu nasi bosku. Sekarang sejuk betul di luar, so kami masuk dalam bilik. Dalam bilik ada rasa panas sikit lah, mungkin sebab haba tadi siang kan. Sebenarnya saya ada shoot, saya tukang pegang light saja. Sana. So, dari punya dia macam tu. Sudah lagi dekat dia tu, jangan dia dekat kira village. And this is the nanti. Hi guys.
Sekarang kami di desa. Tutup tu mikrofon. Di desa Deripa. Ini mau tunggu. Kami sedang tunggu itu couple yang ambil pre-wedding. So, sambil I shoot video sedikit lah. Husband saya cari view yang cantik. Tuh, dia berdiri sana. Kami masih di sini, masih shoot family photoshoot. Tadi pre-wedding photoshoot, so sekarang kami family punya lah satu kali. Sebab halang-halang juga kan, orang gak bilang kali. Saya request untuk menggambar sama family lagi. And that's my husband. Cuaca hari ini tidak mengizinkan kami untuk nampak Gunung Kinabalu. Tertutup sudah. Kami membawa-bawa sejenak review bagian sini pula dekat gerbang. Alright. Alright, my husband tengah attract dia punya customer. Masih baiklah, tidak ramai, senang uruskan. Nah, beginilah perangai-perangai fotografer. Terduduk. Belum lagi ada yang berbaring. Beginilah. So, saya round-round dulu lah. Ditahan juga dalam dia memang smart juga lah. Dia pakai kipas saja. Hai. Kalau mana pak tandas? Itu maksud dia tandas dia bagus lah, sebab dia private. Dia bukan yang sharing toilet sini. Jadi memang best lah. Jadi kamu yang pasangan boleh try sini lah.